Travelers, kali ini saya lagi traveling di Yogyakarta dan posisi saya sekarang berada di Jalan Kaliurang ya, dan saya mau mencari kuliner bebek yang cukup terkenal. Dan ini ya ketemu sobat Travelers nih ya, kuliner bebek goreng simpatik. Nah, akhirnya ketemu juga nih ya, kita cobain sobat Travelers. Oke, ini sampai sobat Travelers, bebek goreng simpatik. Oke, sobat Travelers, ini kami sudah sampai ya di warung atau restoran bebek goreng simpatik yang berada di Jalan Kaliurang ya. Ini Jalan Kaliurang, posisi berada di sisi kiri kalau dari kota Jogja. Ini bebek goreng simpatik sejak tahun 2002. Nah, kita coba ya sobat Travelers. Ini penampakan warungnya model joglo nih ya. Bagus. Antik. Mas. Oke, kita masuk sobat Travelers. Oke sobat Travelers, ini ya suasana di dalam resto bebek goreng simpatik. Ikannya bagus-bagus tuh, Naim. Ikan mas. Oke, suasananya bagus ya sobat Travelers ini. Nyaman ya makan di sini nih. Oke, coba lihat di dalam. Wah, di dinding-dinding ada foto-foto artis ya sobat Travelers. Oke, ada beberapa artis yang pernah makan di bebek goreng simpatik. Oh, di sini juga tersedia ini bebek frozen ya, bisa dibawa pulang nih. Udara juga ya sobat Travelers nih, banyak pilihan ternyata. Tempatnya bagus sobat Travelers nih, bagus tempatnya. Tuh di sana juga ada musola, ada toilet, bagus musolanya. Ini sepertinya gedung baru sobat Travelers. Oke sobat Travelers, nah ini diberi kesempatan ya untuk melihat dapur, dapurnya bebek goreng simpatik. Nah kebetulan ownernya juga datang di sini, owner tuh Ibu Fauziah ownernya. Oh, ini sebelum digoreng. Oh, dapurnya bersih ya. Bersih. Dibersihin terus. Nah, ini pilihannya sobat Travelers, ada kepala, paha, dada. Nah, ini bagus sobat Travelers, dapurnya ya bersih banget nih. Sama teh
Oke, kita lihat ya Sobat Travelers, nih bebek yang akan digoreng. Kalau goreng berapa menit Mbak biasanya? Sampai 5 menit, 5 menit. Goreng 5 menit sampai crispy Mbak ya. Mantap ya Sobat Traveler. Ya Sobat Travelers, ini udah datang ya pesanan kami ini. Bebek goreng kampung ya, bebek goreng simpatiknya. Ini sambalnya sambal korek ini. Wah, mantap ini ya. Ini saya pesan paha bebek. Nah, untuk lalapnya ini nih, kesukaan saya ini terong ya. Terong goreng dengan sambalnya. TCP ya Sobat Travelers, minumnya apa nih? Apa mas, minumnya mas nih mas? Lemon. Teh lemon, lemon tea. Gimana rasanya mas? Ya enak. Enak-enak. Enak ya? Bebeknya crispy ya? Iya, lebih lembut gitu. Crispy, lembut ya. Empuk ya pastinya ya? Iya. Ya Sobat Travelers, nih saya mau coba ini ya. Bebek goreng simpatik ya. Ini cabang yang berada di Jalan Kaliurang. Mantap sekali. Nah ini lalapan, lalapnya terong goreng. Wah masih panas nih. Ini sambalnya sambal korek, bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya crispy ya, crispy empuk. Cobain terongnya nih. Mantap. Bisa dicoba ya Sobat Travelers. Bebek goreng simpatik yang berada di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Oke, demikian ya Sobat Travelers, review singkat kuliner bebek ya, bebek goreng simpatik yang berada di Jalan Kaliurang Yogyakarta. Jangan lupa mampir kalau lewat Jalan Kaliurang. Bebeknya enak, crispy ya. So tetap di video traveling, jangan lupa di like, share dan subscribe.